Okay, assalamualaikum. Eh, Azmi. Ha. Buat apa ni? Ni minyak beg dah kotor, minyak beg dah kotor. Dengan pam air. Ha. Kena bersihkanlah masuk air nampak tu. Boleh masuk air dalam minyak beg? Tak ada hal lah. Siapa cakap tak boleh? Tak usah. Tak ada hal lah, guarantee dia tak masuknya. Confirm eh? Guarantee punya. Untuk apa Azmi cuci minyak beg ni? Minyak beg dah kotor. Ya, untuk apa? Ha? Untuk apa ni? Untuk apa? Ha. Nak mati dia bersih lah. Boleh jam ke break? Dah tu kalau dah kotor. Jadi nanti jam lah. Pakai sabun ni. Eh? Sabun. Habis lah. Janganlah lah orang buat benda ni semua. Habis lah. Kecam is jahanam tu, kecam. Jangan nak kecam. Okay, ni buat proses pembersihan minyak brake untuk penjagaan caliper brake dengan brake pump. Caliper brake biasa jam, brake pump, bocor kan ni kan? Hmm. Inilah punca-punca dia. Mesti lah ilmu sikit. Ramai orang tak tahu pasal penjagaan minyak brake. Ha, orang tahu kurang tambah, kurang tambah, kurang tambah. Hari ni kereta ni jadi. Okay, sekarang proses pam minyak brek keluar. Ini pun dah bersih. Buang minyak brek lama kat dalam. Okay, kau tutup dulu. Mana ni pun? Yang dua belah tu belum tak ada. Okey. Okay, Cepat. Wangi empat. Empat layar eh. Ha. Reading dulu empat layar. Okey, proses bleeding dah siap apa semua. Tengok cantik tak? Cantik tak? Haa. Ah. Yang tu cantik punya tengok. Biasa orang kan, minyak tak cukup je tambah. Minyak tak cukup je tambah. Ikutkan minyak brek ni tak boleh tambah tau. Kalau tak cukup, tak cukup sikit tu normal. Tak ada masalah. Sebab bila minyak apa, bila brek pad dia dah nipis, minyak dia akan turun tau. Sebab piston dekat brake pump tu dia terkeluar, so ruangan minyak tu semakin besar. Tu yang dia minyak turun. Kecuali betul-betul kering, tambah tu tak apa lah. Kalau setakat kurang sikit, so saya sarankan jangan tambah lah. Sebab bila korang tambah, lepas tu bila brake pad dia habis, dia tak bagi signal tau. Sebab dekat sini dia ada satu sensor tau. Bila minyak tak cukup, lampu handbrake tu dia akan menyala. So, kalau korang tambah, walaupun brake pad habis, dia takkan menyala tau. Itulah dia. So, kalau boleh minyak brake ni tak perlu tambah. Kurang sikit je memang tak payah tambah lah. Nissan Selfie. Projek tukar plug. Nampak plug ni? Nampak ni? Plug pun dah hitam lah. Saya rasa dah lama dah ni tak pernah tukar. Tu abang, lama tak nak tukar abang? Lama tak nak tukar, lepas tu
servis throttle body sekali. Alang-alang dah buka dia punya manifold kan. Ha, servis sekali, sekali jalan. WXB 5609. Ini cara saya. Cara korang saya tak tahulah. So jangan kecam lah cara saya. Itu sahaja. Okay. Pergi sikit Daud. Okay. Apa-apa pun, terima kasih pada sahabat-sahabat. Ini untuk orang yang belum tahu tau. Orang yang belum tahu, yang dah pandai tu duduk diam-diam. Okay. Assalamualaikum.